Selamat berjumpa kembali di channel Alfred Lapedandi dengan saya sendiri di sini. Jadi guys, hari ini kita akan buat tutorial P2H khusus mobil Hanfan trailer. Oke? Buka depannya. Jadi saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa yang pertama yang harus diperiksa ketika kita mau mengoperasikan mobil Hanfan trailer. Oke? Ikuti terus video ini, jangan di skip. Sebelum itu, subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang biak. Oke guys, selamat menonton. Jadi teman-teman, yang pertama itu kalau mau buka kabin depan ini, let's go. Kakak senior. Jadi ini, di sini dia punya lock. Ini, coba di zoom dekat. Nah, ini locknya. Jadi ini ditarik. Oke. Kalau sudah ditarik, berarti sudah terbuka di depan. Let's go. Nah, ini terbuka. Nah, jadi yang pertama dicek ini, cek oli. Nih. Olinya itu ya, Pak. Nih, cek oli. Cek oli yang benar itu bukan begini. Sudah, ini dia. Sudah tahu, sudah cek. Oke. Okay. Ya. Ya, yang ini apanya ini, Pak? Ini yang apanya ini? Ah. Bisa dijelaskan ini. Berikut ini untuk air radiator. Oke, okay? Jadi periksa sini. Nah, yang ini. Terus yang ini juga harus diperhatikan, teman-teman. Ini untuk oli oli. Salah. Minyak rem. Ini minyak rem. Jadi perhatikan ini. Dia agak putih, jadi tidak terlalu kelihatan. Oh, ini menyarem yang putih nih. Ya, jadi itu harus perhatikan. Berikut. Ini apa ini, Pak, ini? Ini air wiper, tempat wiper ini. Ini. Kalau Hanfan dia tempat wipernya, air wipernya di sini. Beda sama Howo ya. Kalau Howo di sebelah. Oke. Nah, lanjut. Setelah kita periksa yang di depan sini, kita berkeliling, guys. Lihat dulu, sini dulu. Ayo. Kita keliling, kita lihat. Kita periksa. Kita periksa. Ini. Ini lock aki ini. Ini teman-teman harus perhatikan lock aki. Berikut, sebelum kita keliling terus, kita harus perhatikan ini, tabung angin. Kita harus buang angin. Kita harus buang angin. Terus kita keliling lagi. Kita keliling, kita periksa. Apakah ada ban yang bocor atau ada masalah-masalah lain? Dan jangan lupa ada tabung angin di sini ya. Di sini. Ini harus diperhatikan. Harus buang angin juga. Oke. Lanjut. Kita keliling lagi. Kita harus perhatikan ini, periksa apakah baut roda masih normal atau tidak. Biasa kan longgar, itu teman-teman harus periksa. Terus sini, dekat-dekat ini harus diperiksa juga. Ini pergandengan, ini harus diperiksa, jangan sampai ada yang lepas atau bagaimana. Itu teman-teman harus perhatikan. Oke, lanjut. Ini semua diperiksa. Kalau ada masalah, kita keliling. Ini kalau di mobil Hanfan yang terbaru sekarang, dia lampu belakangnya ada ini. Ini berfungsi semua, jadi teman-teman harus perhatikan ini. Ini perhatikan, oke? Let's go. Ini bagus ini, begini bengkok. Oke, cuy.
Setelah di sebelah sana sama, di sebelah sini juga kita harus perhatikan teman-teman. Ini perhatikan semua. Kalau ada yang kurang, ada yang masalah di sebelah sini, teman-teman harus perhatikan. Hey, let's go. Let's go, Rey. Ada apa ini? Oke, okay. Setelah semua kita keliling-keliling, kita periksa tidak ada kendala dan ada iklan. Setelah kita periksa semua keliling tidak ada kendala, jadi kita boleh masuk dalam kabin. Let's go. Tidak usah buka sepatu ya. Tidak usah buka sepatu, Pak. Tidak usah buka sepatu. Di sebelah kanan, di sebelah. Oke, teman-teman. Setelah semua tadi kita keliling-keliling, kita masuk di dalam sekarang. Kita periksa apakah ada kekurangan-kekurangan di dalam. Kita harus periksa semua, teman-teman. Kita periksa. Setelah itu kita hidupkan engine. Nah, yang utama di sini teman-teman, kita harus perhatikan apakah prosnelingnya ini dia masuk atau tidak. Ini harus diperhatikan prosnelingnya ini. Jangan sampai kita start posisi rem tangan tidak dikancing atau tidak dinaikkan. Kita start terus kita terjun ke depan. Oke, okay? Itu teman-teman harus perhatikan. Kita start. Ini posisi netral. Nah, ini karena kita buang angin tadi, jadi ada bunyi kekurangan angin. Nah, itu dia punya tanda. Oke, teman-teman. Setelah semuanya angin terisi apa semua, siap dioperasikan. Kita jalan. Let's go. Hidupkan AC. Sampai di sini cukup. Sini aja dulu. Oke. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga apa yang saya bagikan kali ini boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena tanpa dukungan dari teman-teman sekalian channel ini tidak berarti apa-apa. Oke, guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.